Shalom Haleluya, senang sekali berjumpa kesempatan kasih Tuhan bersama saya dan sama semua. Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat berada di Gereja Bethany Family of God, family seluruh Indonesia. Itu buka sukacita yang luar biasa, dan saya percaya hari ini adalah hari kemenangan, bangkit, berharap, berkemenangan. Dan hari Minggu ini kita melihat bahwa Tuhan sedang menjanjikan bahwa Dia bukan Nabi, bukan Rasul, bukan saja manusia biasa, tapi Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang hidup, dan yang dahsyat, dan menyatakan kuasanya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Ketika mereka menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdiri dua orang malaikat berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, jika melihat Dia naik ke surga." Yesus Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang membuktikan kedahsyatannya, keluar biasaannya. Dan Dia menyatakan waktu Dia naik ke surga, Dia mengutus malaikat dan berkata, "Hai orang Galilea, mengapa engkau melihat ke langit? Yesus ini yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Dia naik ke surga." Haleluya. Satu bukti bahwa Dia adalah Tuhan yang akan datang kembali dari surga. Jadi iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus adalah iman kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, dan Dia mempunyai kerajaan surga. Karena Dia menjamin, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan seorang pun sampai kepada Bapa masuk surga tidak melalui aku." Kasih Tuhan, waktu kita percaya kebenaran Tuhan, kita percaya perjanjian Tuhan, kita percaya apa kekudusan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oleh karena darah Yesus Kristus Anak Domba Allah, Yesus berjanji Dia akan datang kembali. Jesus is coming soon. Yesus kedatangan pasti datang kembali. Sebab itu mari kita mau menyambut kedatangannya kembali. Seperti Matius pasal yang ke-25. Ada 5 gadis bodoh, 5 gadis yang bijaksana. 5 yang bijaksana mempunyai persediaan minyak, terus on fire, mencari wajah Tuhan. Tapi 5 yang bodoh, dibiarkan minyaknya padam. Ikut Yesus, Anda harus menjaga rohmu terus menyala-nyala. Tanda kedatangannya sudah dikenapi Matius 24. Ada tanda peperangan, ada tanda bangsa-bangsa melawan bangsa, penyakit sampar, semuanya dikenapi. Tapi satu tanda yang sedang dikenapi, dan ini adalah tiba kesudahannya. Yang lain Dia berkata, belum tiba kesudahan, bencana alam, masalah ini, Mesias palsu, apa lain sebagainya, semua dikenapi. Tapi Alkitab berkata, belum tiba kesudahannya. Dan Matius pasal 24 ayat yang ke-14 berkata, Injil kerajaan ini diberitakan seluruh dunia, dikesaksikan semua bangsa, barulah, haleluya, tiba kesudahannya. Artinya kunci kedatangan Yesus yaitu Injil harus diberitakan. Injil harus diberitakan. Jadi kenaikan Yesus yang mengutus Roh Kudusnya menyertai kita sehingga kita menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa. Yang pertama, Injil kerajaan Allah. Anda harus memberitakan Injil kemanapun, dimanapun, kapanpun. Anda harus memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang kedua, waktu Anda memberitakan Injil, Yesus berkata, "Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam." Waktu Anda memberitakan Injil, Dia Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Dan yang ketiga, waktu kita memberitakan Injil Yesus Kristus, di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, sampaikan Yesus hidup, Yesus berkuasa, Yesus memberikan kemenangan buat kita. Maka Injil itu membuat kita semua menjadi pribadi-pribadi yang mempersiapkan, dan Yesus pasti datang kembali. Karena Matius 24 ayat 14 berkata, Injil kerajaan diberitakan seluruh dunia. Wow, haleluya. Barulah tiba kesudahannya. Menjadi pribadi-pribadi penuai jiwa-jiwa. Di dalam semua ibadah kita, kita percaya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, jiwa-jiwa diselamatkan, di FA, di SOM, di semua kebaktian. Mari bawa jiwa, bawa keluarga, bawa sahabat Anda, kenal Yesus Kristus. Satu sukacita yang luar biasa, Kamis kemarin tanggal 18 Mei, waktu kebaktian KKR kenaikan Yesus ke surga, ada 8 jiwa dibaptiskan. Ada sukacita yang besar, ada kemenangan yang besar, karena satu jiwa bertobat, di surga bersorak-sorai. Setiap Sabtu kita ada baptisan. Saudara yang sudah mengenal Yesus dan belum dibaptis, setiap Sabtu Anda datang ke sekretariat gereja di Jalan Konstantinus nomor 7, maka Anda akan dilayani baptisan oleh tim kita, dan Anda bisa datang jam 10 pagi, Anda akan dilayani untuk baptisan, dan setelah itu Anda dibaptiskan, atau Anda hubungi sekretariat kita 766-236
7662009 waktu Anda dibaptis, maka Markus 16:16 berkata, barang siapa percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Haleluya. Saya mengajak Anda semua yang hari ini berulang tahun, mari persembahkan jiwa bagi Tuhan. Dan saya percaya di jiwa diselamatkan, maka bagikan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dan selamat datang beribadah bagi Anda yang beribadah pertama kali gereja Bethany Family of God, families dimanapun Anda berada. Saya percaya jadilah jemaat yang setia, yang melayani Tuhan, yang cinta Tuhan. Anda disambut dengan sukacita di gereja ini. Saya percaya Tuhan memberkati Anda semua. Selamat hari Minggu, hari kemenangan. Bangkit, berharap, berkemenangan. Shalom. Haleluya.